Perpisahan antara pembalap Spanyol Marc Marquez dengan tim Repsol Honda tak dapat dihindari. Bahkan perceraian mereka terjadi setahun lebih awal dari kontrak aktif. Marquez seharusnya masih membalap untuk Repsol Honda sampai pada tahun 2024 mendatang. Namun dia memilih keluar karena tidak mendapat motor kompetitif. Meskipun sebenarnya Honda sudah berusaha menyediakan sesuai kemampuan mereka yang pada akhirnya gagal. Dan bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, memahami keputusan Marquez yang beralih ke Ducati melalui tim Gresini Racing. Namun perpisahan ini justru akan dimanfaatkan oleh Honda untuk maju ke depan dengan lebih baik lagi. Honda akan membangun motor yang lebih baik, membangun motor yang mampu mengalahkan Marquez nantinya. Kehilangan Marquez berarti Honda harus segera berbenah agar kembali kompetitif, termasuk untuk melawan Marquez. Marc berusaha mendapat motor yang sesuai dengan gaya balapnya, Honda pun berusaha membuatkannya. Tapi sayangnya, untuk sekarang kami belum mampu. Ungkap Puig dalam berita yang dimuat GP1.com. Mungkin kehilangan juara dunia memang berat dan itu jelas akan mempengaruhi Honda. Namun filosofi Honda tetap sama, yakni akan terus berusaha untuk mencapai hasil terbaik dan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Nah, untuk soal pengganti Marquez sampai saat ini Honda masih belum menentukannya. Beberapa spekulasi yang beredar sudah menjadi bahan perbincangan yang hangat, dan terbaru justru adalah saran dari mantan pembalap Repsol Honda asal Australia, yakni Chassis Stoner. Menurut Stoner, ketimbang memburu pembalap yang sudah berpengalaman, akan lebih baik bagi Honda untuk merekrut talenta baru dari Moto2. Stoner merasa memiliki pembalap yang masih muda dan berambisi adalah hal yang bagus, karena pembalap yang berpengalaman kadang sudah memiliki ideologinya sendiri dan belum tentu bisa cocok dengan tim. Stoner merasa tim seperti Honda membutuhkan pembalap yang mau melakukan apapun untuk perkembangan motor. Karena itu, mereka harus menemukan pembalap yang mau keluar dari zona nyaman. Saya mungkin mencoba dan membawa sebuah talenta dari Moto2. Tutur Stoner saat hadir di sirkuit Phillip Island pada MotoGP Australia tahun 2023.